Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita ini jadi pemerintah yang baik. Amin. Jadi pemerintah yang jadi pemerintah yang benar. Amin. Yang enggak benar-benar, yang enggak benar Allah benarkan. Amin. Yang zalim-zalim Allah jadikan pemerintah yang adil. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemerintah yang zalim, mudah-mudahan kalau mereka nak bertobat Allah hancurkan mereka. Amin. Allah binasakan mereka selesai. Amin. Kalau ada Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad. Wa fil ardi ismuhu Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, Abil Khusus, Sahibul Bait, beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh jamaah kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya para pemuda pemudi baginda Nabi Besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang di mana pada pagi hari, pada siang hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang di mana tempat ini menjadi tempat turunnya barakah, tempat turunnya rahmah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya keberkahan, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya kita di ini majelis ini perkumpulan untuk memuliakan dan mengagungkan daripada Maulid atau ke hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawasi Syarwani adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut qala muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulidi syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling utama, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, kenapa hari kelahiran Nabi lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam turunnya Quran, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi lebih utama, lebih mulia, dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qasqalani dalam kitabnya, beliau mengatakan, beliau menjelaskan bahwasanya malam kelahiran Nabi, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad. Adanya Nabi, lahirnya Nabi sudah tentu jauh lebih mulia dan lebih utama daripada adanya dan turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok
yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena malam kelahiran Nabi, tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari besar yang lainnya dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Isra wal Mi'raj, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, iman, Islam, takwa, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada maulid atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Ali Al-Malik Al-Hasani radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya laylatal ithnain madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, kau begitu suci. Wahai malam Senin, engkau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi suci, karena dari mula, pada mula, berawal dari mula, hari-hari yang mulia dalam Islam itu ada, berawal darimu, karena pada mula lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, di hari maulid kita duduk di majlis ini untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad yang memerintahkan kita untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi. Yang perintahkan bukan para ustaz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba', bukan Imam Maliki, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para asfiya, bukan para tabi'in, tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan para anbiya, bukan para mursalin, bukan juga para malaikat. Tetapi yang memerintahkan kita bergembira dengan lahirnya Nabi, dengan adanya Nabi, yang memerintahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmati fabidhalika falyafra'u. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut, falyafra'u, bergembiralah, berbahagialah dengan adanya karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa karunia Allah? Karunia Allah adalah apa? Adalah ilmu. Karunia Allah adalah Islam. Karunia Allah adalah iman. Maka dengan adanya ilmu, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Islam, dengan adanya iman, berbahagialah, bersukalah, bersukacitalah, bergembiralah. Terus, apa rahmat Allah? Dalam ayat tersebut, dalam kitab Tafsir Bil Ma'thur Al-Imam Baghawi, kitab Ma'alimut Tanzil, dijelaskan bahwasanya rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang terbesar, rahmat Allah yang teragung, rahmat Allah yang termulia, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, hendaklah kita berbahagia, bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan bukan para ustaz, bukan para kiai, bukan para ulama, bukan para habaib, bukan para salafun saleh, bukan para a'immatul arba', bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para tabi'in, tabi'in, bukan para asfiya, bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan para malaikat. Tetapi yang memerintahkan kita untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah memiliki cara tersendiri untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana cara Allah untuk memuliakan dan mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah memiliki cara. Bagaimana cara Allah? Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin itta'athar min syahr rabiul awal 'amal fil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Wa summiya ama wiladati 'amal fil li'anna al-malik al-habasyah ja'a ila al-ka'bah ja'a ila al-makkah li'adhib al-ka'bah. Dinamakan tahun kelahiran beliau sebagai tahun Gajah karena Raja Habasyah bersama pasukannya
datang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jish. Allah hancurkan. Ketika itu burung lemparkan itu batu, jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kakinya pasukan gajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan, Allah binasakan, Allah hancurkan, Allah jadikan para pasukan gajah bagaikan daun yang dimakan ulat, berlubang. Ketika batu itu tembus di kepala, jatuh di kepala, tembus sampai ke kaki mereka, Allah hancurkan, Allah leburkan para pasukan gajah di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa kok tepat di hari kelahiran Nabi? Apakah mustahil sebelum mereka berangkat Allah hancurkan? Bisa Allah hancurkan sebelum mereka berangkat ke Mekah, atau sesudah mereka pergi, sesudah mereka balik dari Mekah. Tapi kenapa Allah hancurkan mereka tepat di hari kelahiran Nabi? Tashrifan wa takriman wa ta'ziman li maulidin Nabi SAW, untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Api, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa Allah padamkan di hari kelahiran Nabi? Apakah Allah tidak bisa padamkan sebelum Nabi lahir? Bisa. Tidak mustahil bagi Allah memadamkan sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Tapi kenapa Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Tiang-tiang daripada istana Romawi Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi. Kenapa di hari lahir Nabi? Kenapa tidak sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sumur-sumur yang kering memancarkan air di hari kelahiran Nabi. Pohon-pohon yang kering menumbuhkan, tumbuh kembali daunnya, berbuah di hari kelahiran Nabi. Allah pancarkan sumur-sumur yang kering, air Allah pancarkan. Pohon-pohon yang kering Allah tumbuhkan dedaunannya. Kenapa di hari lahir Nabi? Apakah tidak bisa sebelum Nabi lahir? Bisa. Apakah tidak bisa sesudah Nabi lahir? Bisa. Tidak mustahil bagi Allah. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah cara Allah memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka intinya, jikalau kita duduk di ini majlis, intisari maulid, jikalau intisari maulid adalah berbahagia dengan lahirnya Nabi, maka berarti Allah yang memerintahkan maulid. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali Allah yang pertama kali memerintahkan bergembira dengan ada rahmatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, maka berarti yang pertama kali zat yang memuliakan dan mengagungkan serta bermaulid kepada Nabi adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau intisari maulid adalah mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya Nabi, maka Allah yang pertama kali bermaulid, karena Allah lah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita duduk di sini bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad, sebagaimana Al Imam Busiri radhiyallahu an dalam Qasidah Muhammadiyahnya beliau katakan, Muhammadun syukruhu farbun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya saudara-saudara, di negara Indonesia yang kita cintai ini, kalau udah masuk bulan Maulud Rabiul Awal, itu sampai Rabiul Akhir, sampai terus Jumatul Awal, Jumatul Akhir, terus tidak berhenti. Kalau udah masuk bulan Maulud, setiap gang-gang, setiap apa gang-gang, setiap lorong-lorong, setiap desa, setiap RT, RW, setiap kelurahan, setiap desa, setiap camat, setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, semua umat Islamnya pasti merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya, umat Islam Indonesia menjadi salah satu umat yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab kenapa? Sebab tidak ada negara di seluruh dunia ini yang lebih banyak ketika bulan maulid merayakan lahirnya Nabi, merayakan maulidnya Nabi. Tidak ada negara yang lebih banyak merayakan maulid Nabi seperti negara kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi saudara-saudara, sayang seribu sayang, sungguh sayang seribu sayang, di negara yang mayoritas muslim, di negara Indonesia yang dimana ini adalah negara demokrasi, negara
Indonesia yang dibangun oleh para ulama. Negara Indonesia yang tanahnya telah dicuci dengan darah para syuhada, darah para pahlawan, darah para ulama, darah para santri. Di Indonesia kemarin ada satu orang cucu Nabi Muhammad SAW yang dimana ketika beliau sedang membuat bikin apa, beliau memuliakan, mengagungkan hari kelahiran kakeknya, beliau bikin acara maulid Nabi Muhammad untuk berbahagia, untuk bersyukur, untuk bergembira dengan lahir kakeknya, dengan lahirnya Nabi kalian Nabi Muhammad SAW. Beliau membuat acara, malah beliau dipenjara. Siapa beliau? Beliau satu-satunya Habib yang masuk penjara karena merayakan maulid Nabi. Saya tanya, ini perbuatan zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Alasannya PSBB. PSBB, PSBB. Sedangkan tenaga kerja dari asing terus-terusan dikirim negara Indonesia. Sedangkan masih banyak pribumi, pemuda-pemudi kita yang pengangguran, tenaga kerja terus dikirim dari asing. Adil apa tidak? Tidak. Adil apa tidak? Tidak. Habib Rizik bikin maulid Nabi Muhammad, dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan mal-mal tetap buka, sedangkan banyak apa mal warung-warung kecil tutup. Kemarin warung-warung kecil ditutup, mal-mal besar tetap buka. Kenapa? Karena warung-warung kecil milik rakyat Indonesia, sedangkan mal-mal milik asing, sehingga kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Allahu Akbar. Jadi pemerintah itu harus adil, betul? Betul. 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 Jangan hukum itu hanya tajam, kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas, betul? Betul. Giliran ada yang PPKM-nya apa, ya giliran yang berkerumunannya pemerintah dibiarkan. Giliran ulama habaib bikin maulid Nabi Habib Rizik memasukkan penjara, saudara-saudara. Bahkan saya Baharudin Smith baru 2 hari keluar dari penjara, udah dimasukkan lagi ke dalam penjara. Alasannya apa? 1, alasannya PSBB katanya. 2, alasannya ceramahnya Habib Bahar ceramah provokasi, ceramah yang meresahkan masyarakat. Saya tanya, engkau semua kalian masyarakat Indonesia, kalian rakyat Indonesia atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Masyarakat atau bukan? Kalian sudah dengar kan ceramah saya ketika saya baru keluar kemarin? Dulu yang saya ditahan lagi, saya keluar dari lapas Cibinong, yang ketika saya mengkritik Presiden Jokowi, yang ketika saya kritik dia, kenapa rakyat kecil kau kurung di dalam, tidak kau kasih makan, kau bikin mereka mati kelaparan. Gara-gara itu katanya ceramah meresahkan. Saya tanya, ceramah saya itu bela rakyat apa tidak? Bela. Bela rakyat apa tidak? Bela. Bela orang susah apa tidak? Bela. Bela rakyat miskin apa tidak? Bela. Meresahkan apa tidak? Bela. Meresahkan apa tidak? Bela. Berarti yang resah pemerintahnya. Betul. Asal tukang mebel. Masyarakat tidak ada yang resah. Betul. Rakyat tidak ada yang resah. Betul. Orang yang saya benar rakyat kok. Katanya meresahkan masyarakat, provokasi kebencian. Emang saya suruh siapa? Emang saya suruh jatuhin negara? Saudara-saudara, jangan pernah kalian meragukan kecintaan kami para habaib kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta kami bukan hanya di mulut, saudara-saudara. Ini kita dibilang radikal, dibilang intoleran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tanya semua yang ada di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Aswaja bukan? Aswaja bukan? Kita aswaja. Akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah haram
dilarang untuk melawan pemerintah yang sah, untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Betul? Yang kita lawan bukan pemerintahnya, tetapi ketidakadilannya. Betul? Kesolimannya. Betul? Kemungkarannya. Betul? Kebijakan-kebijakan kalian yang menyengsarakan rakyat, itu yang kami lawan. Kebijakan-kebijakan kalian yang pro kepada asing, sehingga rakyat merana, kalian hidup kenyang, rakyat kelaparan, kalian hidup senang, rakyat susah, kalian di masa corona, kalian di masa corona, di masa pandemi, kalian tambah kaya, sedangkan rakyat tambah susah. Itu yang akan kami lawan sampai detik darah penghabisannya. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kemungkaran. Siap lawan ketidakadilan. Siap hancur. Siap binasa. Siap mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini peristiwa agama dilindungi, betul? Betul. Hukum tajamnya ke kanan, tumpul ke kiri. Penista-penista agama karena berada di pihak kekuasaan, walaupun berkali-kali dilaporkan, tidak diproses, betul? Betul. Kenapa? Karena mereka berada di pihak kekuasaan. Kalau kita orang yang selalu mengkritik penguasa, ngomong ini, masuk, diperiksa, dilaporkan, diperiksa. Diperiksa dari saksi, langsung jadi tersangka. Dari tersangka, dimasukkan penjara. Langsung, saudara-saudara, secepat kilat. Kenapa? Karena kita, jawabannya hanya satu. Karena kami tidak berada di pihak kekuasaan. Jawabannya hanya satu. Kenapa? Kami tidak bisa disuap. Kami tidak bisa dibeli. Kenapa? Dalam darah, dalam tubuh kami, dalam tubuh Habib Rizik Syihab, mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh, saudara-saudara. Di penjara biasa kami. Kami punya kakek-kakek sudah biasa dibunuh. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika sedang sholat ditikam dari belakang, ditusuk dari belakang, wafat. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh, jawabannya satu. Karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan diracun, saudara-saudara. Dikhianati oleh istrinya sendiri. Diracun. Khalifah pemerintah ketika itu menjanjikan kepada istrinya Sayyidina Hasan, kalau kamu bisa membunuh suamimu, akan aku beri engkau kekuasaan. Ya khianati Sina Hasan radhiyallahu anhu. Sina Hasan makan suatu makanan yang ada racun, keluar semua isi perutnya, beliau wafat Rasulullah. Kenapa? Jawabannya satu. Karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk apa? Untuk melawan kezoliman-kezoliman para pemerintah. Beliau berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran. Kami punya kakek Al-Imam Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kakeknya kami para habaib dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Kepalanya dipenggal. Anak beliau yang masih bayi, Sayyidina Ali al-Asghar, beliau angkat di hadapan para musuh. Beliau berkata, jikalau kalian ingin memerangiku, perangilah aku, tapi jangan perangi anakku yang tidak berdosa. Anakku ini dalam keadaan kehausan. Tidakkah ingin, tidak adakah belas kasihan kalian untuk memberi anakku ini minum? Yang diterima bukan minuman, tetapi anak panah, saudara-saudara. Anak panah terkena di leher anak Sayyidina Husain yang ketika itu masih bayi. Beliau disembelih kepalanya, ditancapkan di tombak, dipertontonkan. Anak-anak perempuan beliau dirantai, ditawan nenek-nenek kami. Anak beliau Imam Ali Zainal Abidin dimasukkan penjara, saudara-saudara. Itu kakek-kakek kami. Mereka biasa dibunuh. Mereka biasa dipenjara. Kenapa? Karena mereka yang berada di barisan paling depan
untuk menyampaikan kebenaran melawan kezoliman, kemungkaran. Mereka tidak pernah tunduk kepada kezoliman, kezoliman para pemerintah. Darah beliau, darah beliau, darah pejuang mereka, darah keberanian mereka mengalir dalam tubuh Habib Rizik, mengalir dalam darah daging kami. Oleh karenanya kami para habaib bersumpah demi Allah, selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat ketidakadilan, untuk melihat kemungkaran, untuk melihat kezaliman, melihat penderitaan rakyat, melihat kesengsaraan rakyat, melihat para ulama dinistakan, maka selama itu juga kami akan tegak berdiri melawan kezaliman. Tidak akan mundur walaupun harus hancur. Oleh karena yang saya sampaikan kepada engkau semua, cukup. Selama ini kalian semua telah tertidur, saudara-saudara. Semenjak saya di penjara, Habib Rizik di penjara, cukup sudah kalian tertidur. Khususnya para ulama-ulama yang ada di Garut, para ajengan, para mamak, para kiai, bangkit, bangun kalian. Sekarang adalah saat bagi kita untuk sama-sama berjuang untuk bangsa, betul? Berjuang untuk rakyat, betul? Berjuang untuk Indonesia, betul? Kita orang gak berjuang. Kau pikir saya berjuang untuk diri saya sendiri? Hah? Buat apa saya ambil risiko masuk penjara? Buat apa? Saya tahu risiko yang bakal masuk penjara. Itu minimal, risiko minimal. Risiko paling besar saya masih dibunuh. Tapi saya ambil risiko itu. Untuk apa? Untuk membela agama kakek saya. Untuk apa? Untuk membela bangsa, rakyat daripada negara yang sangat saya cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi Indonesia, demi Indonesia, demi merah putih, demi Bhinneka Tunggal Ika. Harga merah putih, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Oleh karena jangan macam-macam, para pemerintah, kalian para pemerintah, TNI ke, Polri ke, pemerintah dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, kalian diangkat oleh rakyat. Anggota Dewan, DPR, MPR, rakyat, kami rakyat Indonesia adalah ibu kandung kalian, betul? Betul. Kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Seragam kalian, senjata kalian, tank-tank kalian adalah dari keringat kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya jangan macam-macam dengan kami, rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Seragam kalian dari kami, rakyat, betul? Dari kami, bangsa, betul? Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita ini jadi pemerintah yang baik. Amin. Jadi pemerintah yang enggak apa, jadi pemerintah yang benar. Amin. Yang enggak benar-benar, yang enggak benar Allah benarkan. Amin. Yang zalim-zalim Allah jadikan pemerintah yang adil. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemerintah yang zalim, mudah-mudahan kalau mereka nak bertobat, Allah hancurkan mereka. Amin. Allah binasakan mereka, saudara. Amin. Kalau ada yang tidak amanat, udah dikasih peringatan. Kau yang amanat, udah dikasih peringatan, tetap tidak amanat, udah didoakan, tetap tidak amanat, yang kita doakan biar Allah hancurkan. Betul? Dan terakhir, kita doakan saudara-saudara kita yang dilanda musibah di daerah Semeru, saudara-saudara. Karena dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'min matsalul jasad, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'iril jasad bis-sahari wal humma. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin itu bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Saya tanya, kalau kalian sakit gigi, yang sakit cuma gigi atau semua badan? Semua badan kan? Gak mungkin sakit gigi, hanya gigi aja yang sakit. Nah, begitulah perumpamaan orang mukmin. Apabila ada saudara kita yang terluka, maka luka mereka adalah luka kita juga.
Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, musibah yang mereka alami sama seperti kita mengalami musibah. Mereka yang wafat, ada yang anak-anaknya menjadi yatim, sama seperti kita kehilangan orang tua kita menjadi yatim. Mereka istri-istri yang menjadi janda, sama seperti kita para suami yang kehilangan istri-istri kita. Sama seperti para istri kehilangan kita suami. Istri-istri yang menjadi janda ya, atau suami-suami yang kehilangan istrinya, sama seperti kita para suami kehilangan istri kita. Mereka yang kehilangan anaknya, sama seperti kita kehilangan anak kita. Mereka yang kehilangan orang tuanya, sama seperti kita kehilangan orang tua kita. Mereka yang kehilangan harta bendanya, sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Oleh karenanya penderitaan mereka, penderitaan kita juga. Sebab mukmin bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian yang merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Kita bacakan Fatihah agar para arwah yang meninggal dalam musibah Semeru, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima seluruh amal ibadahnya para saudara-saudara kita. Amin. Yang terkena luka, mudah-mudahan cepat Allah pulihkan, cepat Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala macam penyakitnya. Amin. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang berada di sana, yang sedang membantu, baik memberi bantuan berupa logistik, bahan pangan ataupun tenaga dan lain-lainnya. Kita doakan agar mereka dikuatkan langkahan kaki mereka. Amin. Banyak orang bilang FPI begini, FPI begini, FPI begini, FPI begini. Orang yang ngomong begitu ketika ada musibah mereka gak nongol loh. Betul. Justru ketika ada musibah dan ada bencana, FPI lah yang selalu nongol sebenarnya. Betul. 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 Kita ngomong kebenaran. Betul. Betul. Yang ngomong FPI itu radikal, FPI itu intoleran. Anarkis. Yang ngomong begitu lagi musibah, lagi bencana, nggak kelihatan congornya. Justru yang kelihatan adalah para FPI. Mudah-mudahan bukan hanya FPI, semua yang turut membantu, baik dari pemerintah atau dari sipil, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan langkahan kakinya. Amin, amin, rabbal alamin. Terakhir, saudara-saudara, sebelum saya tutup, bahwasanya kami, pondok pesantren kami sedang membangun pondok pesantren. Dan seperti yang sering saya sampaikan dari zaman dulu sampai sekarang, bahwasanya pondok pesantren saya haramkan menerima bantuan atau uang dari pemerintah. Bukan berarti saya anti pemerintah, enggak. Adapun pondok pesantren yang mau terima dari pemerintah silakan, itu nggak salah, nggak apa-apa. Cuma saya ikhtiyat, tahu ikhtiyat apa? Berhati, berhati-hati. Ikhtiyat, saya takut. Takutnya apa? Takutnya kalau saya terima nanti kayak ulama-ulama yang lain, dapat uang dari pemerintah, dapat uang dari pejabat, nanti dibilang, Beb, Ustaz, Kiai, itu pejabat salah, itu RT, RW, lurah, camat atau bupati atau wali kota atau menteri atau presiden salah, atau jenderal baleho itu salah, kenapa gak ditegur? Gak enak menegur, kemarin habis kasih amplop. Gak enak menegur, kemarin pesantren saya habis dikirimin semen. Nah, makanya saya ikhtiyat, saya berhati-hati, saya tidak mau terima bantuan. Karena itu tadi, takutnya nanti apabila ada kesalahan-kesalahannya, saya tidak enak untuk menegur. Makanya selama ini, saya menegur, mutegur aja. Kenapa? Saya tidak pernah terima sepeser pun, ditawarkan bahkan miliaran, ratusan miliar. Saya tidak bisa dibeli, saya tidak bisa disuap, saya tidak bisa disodok. Sebagaimana datuk-datuk saya, baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang berada dalam kantongmu bukan harta milikmu, tapi harta yang kau keluarkan itu adalah harta milikmu. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya sama-sama kita baca Mars Pembela Rasulullah. Fadhil Habib Basim Al-Habsyi, beliau kita minta dengan hormat untuk menyanyikan Mars Prajurit Pembela Rasulullah agar para pemuda-pemudi dan para santri khususnya selalu semangat berjuang untuk NKRI dan khususnya untuk agama Islam.
Fadol. Prajurit pembela Rasul. Bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati semua musuh di depan mata. Lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara. Tercinta kematian murah harganya. Maju ayo maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah. Rela dinasir demi agama. Wahai prajurit Rasulullah. Berjuanglah tanpa lelah. Walau harus marah dengan mata berkedip-kedip. Walau sejuta berkedip-kedip. Walau sejuta kibarkan bagi yang Mustafa. Serahkan jiwa untuk apa-apa. Mencari syahid yang betul. Maju pantang menyerah. Walau bagai mengatara. Untuk darah menjadi saksi busu. Syahid adalah hari raya. Mati syahid dengan kemari. Sudah tidak berkatakan kita yang akan menanti kita. Kita akan menanti kita lebih keras. Wah, para pejuang agama. Wahai para singa-singa Allah. Musuh sudah tidak berkatakan kita yang akan menanti kita. Kita yang akan menanti kita. Kibarkan pancu
Sabarah jiwa untuk agama, mencari sahih jalan maju pantang menyerah, walau berbeliran darah menjadi saksi bisu. Maju sahih adalah hati rawa, para pejuang agama, wahai para kekasih Allah, bersungguh-sungguh di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Kompas semua, maju ayo maju. Allah, 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 Allah,